Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi bersamaku Harizal Ran. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan kalian semua di Instagram, di TikTok, dan di YouTube. Bang, kemana Tiger Pangeran kok jarang dikontenin? Jadi sedikit cerita, bos. Ini Tiger Pangeran mengalami apes lah. Ya namanya juga apa ya, apes kan gak ada di kalender. Jadi Tiger Pangeran, aduh, jebol bos mesinnya. Makanya lama banget gak tak bikin konten. Karena kemarin emang sengaja kata konten tak ikutin erekan. Terus waduh, ada kendala, jebol bos. Terus dibongkar sama Mas Lea. Jadi hari ini katanya udah selesai sih. Udah selesai. Lebih lanjutnya, lebih jelasnya tak panggil aja Mas Lea. Kira-kira apanya gitu loh yang problem, yang trouble di bagian mana. Yowis, aku ini udah berada di rumahnya Mas Lea. Tak panggil Mas Lea, mana Mas Lea keluar. Apa Mas Lea ini? Kata-kata apa ini? Gini, duduk sini. Duduk, siap. Duduk. Nah, biye. Ini katanya Mas Lea kemarin ya udah ready Tiger Pangeran. Iya Mas. Nah, aku mau tanya, kira-kira kendalanya di bagian mana? Trouble-nya itu bagian apa? Trouble-nya gak karu-karuan Mas. Waduh, rungkat. Apa aja Mas? Di bagian mana aja? Itu asalnya klepe Mas. Klepe ya, kamprati Mas. Kamprati pedot, terus klepe nabrak Mas. Saya seger Mas. Bengkong Mas. Aduh. Saya kira aman, enggak? Mboten Mas, itu ganti lagi Mas. Saiki munggah tambah gede titik Mas. Oh, dinaiki. Iya, kan pakai 68, sekarang pakai 69 Mas. Oh, 69. Iya Mas. Satu tingkat ya naiki ya. Tingkat. Soalnya yo mesisan bongkar. Gini. Tapi gimana untuk kondisi Tiger Pangeran mesinnya, udah ready hari ini? Udah mau ready Mas. Tinggal pasang drive gear-nya Mas. Drive gear-nya saya bongkar itu pecah juga Mas. Belum pecah. Makanya kayak selip-selip aja Mas. Daripada kalian penasaran ya, ya udah kita lanjut buat lihat kondisi mesinnya Tiger Pangeran yang katanya klepnya bengkong. Iya Mas. Drive gear-nya pecah. Waduh. Pistonnya rungkat. Yaudah Mas Lea, di mana mesin? Di samping Mas. Di samping ya? Yaudah kita lanjut. Oh, bisa dihidupin hari ini, bisa ya? Insya Allah bisa Mas. Oke. Okay. Kisaran berapa lama ya Mas Lea ya gak upload di YouTube Tiger Pangeran? Ya satu minggu Mas. Satu mingguan itu ya? Yang terakhir? Terakhir dibuat arek-arek malam-malam itu Mas. Nah itu sing jebol ya? Cuman gak tak masukin konten ya? Karena gak sempet bos gitu loh. Dadaan juga erekan di Alteri akhirnya ya, iseng-iseng lah Mas. Iya, iseng-iseng akhirnya nang pisan. Jebol, aduh apa wes. Ya enggak bisa dipungkiri karena yo hari apes enggak ada di kalender ya, Mas. Oke, kita lanjut buat lihat kondisi mesin Tiger Pangeran di sana, Bos. Ya, siap. Sip. Oke, aku ambil alih kamera lagi karena Mas Lea sendiri yang kameramen nih. Iku danten-danten, Bos. Jadi enggak bisa pegang kamera. Nah ini dia untuk kondisi Tiger Pangeran ya Mas Lea ya? Ini Mas, iya Mas. Oh. Ini mesinnya Mas, di sini Mas. Oke, boleh dikeluarin dulu ya? Boleh Mas. Mesinnya dulu Mas Lea, aku penasaran banget nih. Kok iso ya sampai kejadian kayak gitu ya? Namanya juga resiko. Motor kalau dibuat erek-erekan atau dibuat ya wis koyo arian ngono bos, pangga cepet rungkat. Loh ini dia. Cuman udah kepasang ya bagian ini ya, block headnya ya? Blockhead-nya udah kepasang, tinggal bagian kalter kanan kiri, terus biar diambilin dulu untuk seker-sekernya. Sik Mas, mau review dulu bagian mana aja ini yang problem. Ini boleh dikeluarin nah ini. Hey Bill, keluarin Bill. Iki gimana Mas Lea ini? Wah, gaya banget, udah punya satu karyawan nih Mas. Konco dewe bosku. Lho iki lho. Karyawane. Gak sepele. Oh, jadi ini ceritanya udah dipasang kapan Mas Lea? Ya, dari kolteran langsung saya pasang Mas. Ini Mas yang pecah Mas. Waduh, wis gak karu-karuan Mas, lu klepe koyo ngene. Oh iya, ini di bagian sampingnya Mas Lea ya? Iya Mas. Tuh sampingnya, waduh parah lah ini. Klepe pedot langsung rungkat Mas. Bengkong, mana klepe? Ini Mas. Tuh klepe bos, bengkong bos. Napra ya. Terus untuk drive gear yang katanya mas, tadi Mas. Bongkar gak enak lu pecah ya angin. Lu iya, Bos. Lu kok iso ya sampai koyo ngono ya Mas Leo?
Ya mungkin kebanyakan selip juga bisa, Mas. Selip juga bisa. Padahal untuk masalah kampas kopling kan kita sering ganti lho ya. Kok bisa ngono ya? Ya namanya juga kayak terong-terongan. Iya ya, apes juga Mas Lek ya. Oke. Okay. Pasangnya aja Mas biar bisa nyala sekarang. Iya. Udah lama juga nggak pakai Tiger Pangeran, Yus. Kangen performanya ini, Bos. Loh, Mas Lea ngeredikan. Gimana Mas Lea untuk garapan-garapan? Rame ya? Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah, rame. Alhamdulillah ini udah selesai dirakit ya Mas Lek ya. Tinggal naikin di rangkanya Tiger Pangeran. Terus masang ini Mas kalau sudah naik rangka biar lebih gampang. Oh, gitu. Ya, siap. Berarti ini naik dulu ke rangka. Ya wis, oke. Okay. Ambilin dulu feel untuk rangka Tiger Pangeran. Habis itu kita naikin untuk mesinnya, kemudian kita cek sound board. Oke bos, ini dia untuk mesin Tiger Pangeran mau dinaikin di rangkanya Tiger Pangeran. Kita lihat sebelah sini aja. Ayo Mas Lea, ya. Buru manggrip nutup ya iki yo. Nutup Mas. Oh, ini mau dinaikkan. Tuh, udah jam 5, Bos. Jam 5. Iki ndi? Telepon ora? Iso ta? Oh, iso. Bisa sendiri ternyata Mas Lea. Bisa. Dan di sini pembaruan terbaru info bos, katanya Mas Lea untuk gearnya udah diganti yang lebih kecil loh, udah diganti lebih kecil ukuran 27. Iya Mas Lea 27 ya, karena untuk shakernya itu dinaikkan satu tingkat otomatis di bagian gearnya dikecilin biar katanya sih lebih keras bawahnya. Iya Mas, ngisi atas bawah Mas, atas bawah lebih ngisi katanya. Ya aku ya belum nyoba, makanya kalau nutut hari ini kita coba, kita hidupin terus kita coba jalan karena lek gak ngono penasaran. Okay. Oke, kita lagi pembenahan di bagian mesin sebelah kanan. Habis ini kita mau pemasangan kalter, Bos. Terus ya wis ready. Untuk rantainya udah selesai dipasang. Terus dulu, Cak. Halo, Bos. Mana Mas Lea draft gear-nya yang baru? Ini, Mas. Eh, mana Cak? Ini bawah. Ini Bos untuk draft gear-nya yang terbaru punya Tiger Pangeran. Udah beli bekas Mas ini Mas. Oh, beli bekas ah? Iya Mas, yang penting ori. Oh, betul. Kalau beli baru ya pasti imitasi Mas. Gampang pecah ya, sama aja Mas. Sama aja ya, percuma diganti ya. Oke. Yes, pokok aku manut aja yang penting enak. Yang penting aman. Aman. Gak apa-apa barang bekas tapi aman ya Mas Lea ya. Siap. Daripada beli baru tapi imitasi di luai rungkat sano bos iki masalah dunia. Kita masuk tahap terakhir pemasangan knalpot bos. Wah, waktunya udah masuk manggrib ini. Yo bos, apa kata Mas Lea? Didupin di sini apa gimana? Cuman untuk masalah
jalan kemungkinan belum bos, belum bisa katanya karena masih tahap direyen. Ya bisa sih, tapi next konten aja tak bikinin reyen. Ngamulon ngamulon tukaran tukaran antara karyawan, hei karyawan, hei dengan pemilik bengkel Mas Leha. Ini tampilannya Mas Lele kadung serius bos. Wow, ngamuk ngamuk payah payah. Oke bos, alhamdulillah ini udah kepasang mesin Tiger Pangeran di rangkanya Tiger Pangeran. Habis ini mau kita cek sound gimana untuk suaranya dan tentunya spek terbaru dari Tiger Pangeran. Yes, kita panggah kontenin walaupun malam hari ini ya. Yang penting kan udah manggripe udah turun. Jadi yo, gak apa-apa ya. Apa-apa. Aman ya Mas Le? Aman. Walaupun malam di sini yo. Info rayon tipis-tipis. Ya udah wis. Oke, Mas Le di. Loh, tiru pecah. Iya. Oke, siap. Mau didukin sama Mas Le ini. Ini masalah apa? Cepat bro. Loh, iya ta? Loh. Loh, bahaya. Oh, Mas Lea mau hidupin Tiger Pangeran, bos. Lu waduh. Biasanya disorong ya. Bensinnya paling gurung mudun. Gak apa-apa, usaha, usaha, bos. Ping open, ping. Ping open, ping. Hei, anu nih, gue nih. Kontaknya wis ah. Oh, duh, angel Mas Lek ya. Karena emang perdana hidup, pegel. Masih proses reyen, tapi ya wis gak masalah, kurang lebihnya suaranya seperti kayak gini, lebih gahar, lebih padat, dan lebih sulit dihidupin ya, karena ya baru selesai dipasang ya. Ya seperti kemarin baru nyala itu bos, sama saja kan reyen lah. Iya. Oke. Okay. Ini gimana dihidupin lagi apa Mas Lea pengen nyoba ya, Mas Lea aja ya, terakhir, gak apa-apa. Habis itu kita closing konten ya. Oke okay, Mas sang mekanik gitu. Hanya ini mekaniknya dewe. Thank you.
gimana Mas Lea? Aman banget Mas. Oke. Sombong amat. Oke, udah selesai bos. Wih, gila, gar banget untuk suara Tiger Pangeran. Oke, jadi buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di konten aku selanjutnya. Next, kemungkinan aku mau Ryan Tiger Pangeran buat jalan. Oke, tungguin aja konten aku. Terima kasih bos. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight.